Dua, ya. Terima kasih, Pak Pendeta. Artinya, dengan apa yang Bapak berikan untuk saya, istri, dan anak khususnya. Begitu juga dengan rombongan secara umum. Artinya dengan pelayanan Bapak untuk membimbing rohani kita di dalam di tanah perjanjian ini. Jadi ada banyak hal yang saya bisa dapat kalau selama ini saya cuma bisa baca, dengar, tapi di sini saya bisa lihat bagaimana mukjizat itu sesungguhnya terjadi. Bagaimana besar kasih Tuhan itu bagi kita umat manusia, di mana titik-titiknya, dan itu betul-betul saya bisa lihat dan saya bisa coba flashback merasakan, aduh luar biasa sekali. Tuhan yang saya imani itu pemeliharaannya, kasih setianya, Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau artinya mengangkat setiap masalah yang saya hadapi. Ketika saya tadi misalnya dengan 5 roti dan 2 ikan, selama ini kan buat manusia itu mustahil, tapi ternyata di situ saya bisa rasakan, ternyata tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Setelah saya dengar itu luar biasa sekali. Ya, sebetulnya ini juga bukan buat Pak Pendeta, mungkin juga Bishara dan Keva. Ya, saya berharap artinya dengan pelayanan yang Bapak berikan ini bukan bisa hanya membawa sukacita khususnya untuk grup yang sekarang, sebab saya percaya artinya ketika Bapak melayani ini ada banyak, katakanlah saya tidak tahu ya, kalau mungkin Bapak di Indonesia atau di banyak negara, khususnya Bishara barangkali dia lebih banyak pelayanannya itu untuk banyak negara. Ya, itu mudah-mudahan apa yang Bapak berikan selaku pembimbing rohani atau Bishara selaku apa ya, tour leader, ya kira-kira seperti tour itu gate. Ya tour guide pelayanannya itu bukan hanya bisa membawa sukacita, tapi juga katakanlah siapapun yang dilayani ada semacam satu pembaharuan iman. Demikian, terima kasih Pak.